Dalam buku ini sebenarnya bermula dari kesederhanaan berpikir terkait dengan lamunan kecil mengenang masa-masa kecil ketika saya sebagai penulis mendengarkan urian dari orang tua tentang ornamen-ornamen peninggalan Kiai Mutamakin atau Syekh Ahmad Al-Mutamakin, atau ketika saya sowan kepada Kiai Nafe' bin Kiai Haji Abdullah Salam, atau saya sedang sowan kepada di saya, Kiai Haji Fayumi Munji, atau beberapa minduriati mutamakin, ketika mereka menyampaikan dari beberapa makna peninggalan Kiai Mutamakin pada ornamen-ornamen di Masjid Kajen, atau banyak kisah. Ternyata pada masa kecil mendengarkan urian-urian keutamaan, hikmah-hikmah kemuliaan dari Waliullah Syekh Ahmad Al-Mutamakin tersebut tercatat dalam memori. Kemudian dari sini memiliki satu upaya bagaimana kalau semua catatan yang tersimpan dalam memori pikiran itu bisa dibaca oleh orang, karena saya anggap ini merupakan sesuatu yang penuh hikmah, memiliki nilai keutamaan. Akhirnya tersusunlah seluruh catatan-catatan itu dengan sedikit memberikan penguatan teori-teori yang relevan dengan kisah-kisah yang saya dengar dan beberapa tambahan penelitian yang dilakukan oleh Yuliatun Tajuddin dalam penelitiannya. Kemudian akhirnya kita padukan, dan setelah kita padukan ternyata setelah kita kaji ulang, kita diskusikan ulang kembali setelah beberapa hari mengalami pengendapan ide, katakan begitu, kita kupas kembali, kita kaji kembali, kita menganggap layak untuk diterbitkan, akhirnya kita ajukan ke penerbit. Lah, sebenarnya tulisan ini meski dari sebuah atau berawal dari lamunan kecil memiliki relevansi yang sangat luar biasa terkait dengan kondisi masyarakat milenial bersamaan dengan hadirnya kelompok-kelompok gerakan Islam yang banyak mengidentifikasi Islam, tapi sebenarnya hanya menjadikan Islam sebagai sebuah simbol, bukan sebagai sebuah prinsip nilai keutamaan yang harus menggerakkan aktivitas perilaku kehidupan. Tapi banyak justru di tengah masyarakat modern menjadikan Islam sebagai sebuah simbol, simbol untuk kehendak kuasa dalam tanda kutip, sehingga perlu untuk memberikan satu kajian penyeimbang, sehingga mereka yang menjadikan Islam sebagai gerakan simbolik untuk merebut kehendak kuasa
menjadi tersadarkan bahwa Islam itu bukan untuk merebut kekuasaan atau memenuhi kehendak kuasa, tapi Islam itu sebenarnya agama pembebasan dan pencerahan. Sehingga ketika masuk dalam ruang aksi, misalnya peperangan yang dilakukan oleh Nabi itu sebenarnya bukan peperangan untuk merebut kekuasaan, memenuhi kehendak kuasa, tetapi peperangan yang dilakukan oleh Nabi adalah peperangan yang memang untuk membebaskan manusia dari belenggu perbudakan, penindasan, melawan otoritarianisme, dan membangun pencerahan. Jadi perlawanan Nabi terhadap kafir Quraisy atau kelompok-kelompok penindas lainnya bukan dalam rangka untuk merebut kekuasaan atau memenuhi kehendak kuasa, tetapi memang karena ingin mengarah pada target pembebasan dan pencerahan. Relevansi buku ini setidaknya bisa menjawab ketidakmautauan mereka yang menjadikan Islam sebagai sebuah agama ideologi, atau mereka yang ingin menjadikan Islam tercerabut dari nilai keutamaan, mereka jadikan sebagai kedok kehendak kuasa, dan mereka jadikan sebagai sebuah agama ideologi untuk mereka benturkan dengan perkembangan ideologi-ideologi modern. Dan ini akhirnya Islam hanya dipahami secara positivistik untuk melakukan perlawanan dengan ideologi-ideologi modern, bukan Islam sebagai sebuah nilai keutamaan untuk membangun pencerahan dan pembebasan yang bisa membebaskan diri dari seluruh kepentingan ideologi, malah bukan sebaliknya, membuat ideologi baru yang tercerabut dari nilai keutamaan Islam. Indikasi ini benar-benar telah kami sadari sebelum menulis buku ini, dan memang fenomena kehadiran Syekh Mutamakin bisa menjawab fenomena adanya gerakan yang ingin mencabut nilai keutamaan Islam dengan mengatasnamakan Islam. Disadari atau tidak, ilmu pengetahuan barat sekuler itu mengelak dimensi metafisika. Mereka lebih mengedepankan semangat positivistik. Dan gaya ini itu menjadi tren dan bahkan mencoba dijadikan dasar para aktivis gerakan Islam yang ingin menjadikan Islam sebagai agama ideologis, sehingga nampak nilai keutamaan Islam yang menekankan akhlakul karimah, pembebasan, keutamaan, membangun relasi suci dengan Allah, membangun relasi suci dengan manusia, itu menjadi ranah pure ilmu pengetahuan. Sehingga banyak yang ingin menjadikan agama Islam sebagai agama ideologi, agama ideologis untuk merebut kehendak kuasa, mencerabutkan Islam dari nilai keutamaan yang sesungguhnya. Bahkan mereka
tidak segan-segan ingin merebut kekuasaan atas nama Islam di balik teks suci. Di balik teks suci. Dan mereka menjadikan agama menjadi setumpuk doktrin yang kering, keras, juga kaku. Dan mereka mencetak jiwa-jiwa yang keras, yang merasa selalu benar. Ini efek dari upaya mencerabut Islam dari nilai keutamaan ajaran Islam yang dibelokkan ke dalam Islam sebagai agama untuk instrumen mereka merebut kekuasaan atau instrumen memenuhi kehendak kuasa. Tanpa disadari ini sebenarnya sangat berbahaya gaya-gaya beragama yang seperti ini. Tanpa disadari sebenarnya Islam sebagai agama ideologis untuk hanya dijadikan instrumen kedok merebut kekuasaan ini akan menjadi lahan subur untuk mereka yang memang benar-benar ingin merebut kehendak kekuasaan melalui kehendak kuasanya dengan menarik simpati bagi mereka yang benar-benar mencintai agama untuk dikondisikan di kop otak mereka untuk menjadikan berhala agama sebagai justifikasi diri mereka sendiri yang sebenarnya terlepas dari nilai keutamaan agama itu sendiri. Wah, ini berbahaya ini. Sehingga mereka ini itu akan kelihatan bertindak dan melakukan sesuatu demi orang lain atas nama agama. Dan tercerabut dari akhlak yang diajar, akhlak yang mulia yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Ini nampak gejala seperti ini. Banyak mereka yang terlihat secara simbolik seperti orang yang tekun di dalam melaksanakan aktivitas keberagamaan, tapi mereka itu tanpa memperdalam pemahaman tentang hakikat diri dan tanpa upaya untuk lebih bagaimana mencintai kebenaran dan keutamaan. Yang nampak justru obsesinya sendiri, nafsunya sendiri, kepentingannya sendiri, khayalannya sendiri yang dibungkus dengan dalil-dalil religius yang dipenuhi dengan prasangka. Lah, dari latar belakang ini ada banyak hal yang menarik dari jejak kewalian Syekh Ahmad Al-Mutamakkid yang bisa dibaca di buku ini. Tetapi ada hal yang menarik yang relevan dengan isu adanya gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, tapi sebenarnya ingin mengarahkan Islam sebagai agama ideologis untuk instrumen perebutan kekuasaan dan memenuhi kehendak kuasa, bukan Islam sebagai agama suci yang membebaskan dan mencerahkan yang harus diarahkan kepada upaya pembebasan dan pencerahan kepada umat manusia. Ciri-ciri orang yang mencerabut Islam dari nilai keutamaan itu adalah mereka yang akhir-akhir ini bisa kita fahami selalu mengusung
tentang negara Islam atau yang mereka sebut dengan khilafah Islamiyah. Tentu saja mereka yang ingin membuat negara Islam kurang memahami arti Islam sebagai agama suci. Arti Islam sebagai agama suci bersamaan dengan hadirnya para nabi pembebas di tengah suasana masyarakat telah memperebutkan kekuasaan dan kehendak kuasa. Arti Islam yang suci bersamaan dengan hadirnya para nabi pembebas didukung dengan prinsip kewahyuan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi melalui para malaikat untuk disampaikan kepada umat manusia, yang telah menjadikan status manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Sebagai orang yang pernah ditegaskan Allah kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dan penegasan Allah ini sebenarnya adalah penegasan tentang eksistensi kehadiran manusia. Itu adalah sebuah kehadiran yang menguatkan nilai kekhalifahan. Nilai kekhalifahan di sini adalah sebagaimana yang diajarkan dalam prinsip kewahyuan atau kenabian, atau yang kita kenal dengan prinsip keislaman. Apa itu prinsip ini? Yaitu prinsip bagaimana seorang khalifah itu memiliki fungsi yang membebaskan dan mencerahkan umat manusia di tengah sistem apapun. Artinya apa? Kalau memang ada sistem yang tidak baik dalam ruang lingkup relasi sosial, politik, dan kebudayaan, seorang khalifah ini bisa melakukan sebuah gerakan yang bersifat pembebasan dan mencerahkan, bukan menjadi bagian sosok yang ingin juga merebut kekuasaan atau mengedepankan kehendak kuasa. Kalau sudah ingin, sebab kalau ingin membawa Islam dengan menjadikan Islam untuk merebut kekuasaan dan kehendak kuasa, ini artinya telah melakukan pembelokan terhadap makna Islam, mencerabut akar nilai-nilai keislaman atau mencerabut kewahyuan dan mencerabut prinsip-prinsip nubuah atau kenabian dari hakikat hadirnya seorang khalifah. Jadi kehadiran seorang khalifah itu adalah sebuah kehadiran yang mulia, utama, sehingga akan menurunkan harkat martabat manusia jika kehadirannya sebagai seorang khalifah itu mencerabut nilai Islam dengan menjadikan Islam sebagai topeng kehendak kuasa atau untuk merebutkan kekuasaan. Nah, bagaimana dengan khilafah? Khilafah itu sebagai sebuah sistem, sosial, politik yang bisa saja berubah dan berkembang
sesuai dengan perkembangan sosial politik masyarakat. Tetapi ada yang tidak bisa berubah dalam sistem khilafah ini, yang harus tetap diperjuangkan oleh seorang khalifah, yaitu nilai keutamaan, kewahyuan, kenabian, atau yang sering secara langsung kita sebut sebagai nilai keutamaan ajaran Islam yang suci, yang harus tetap dipertahankan oleh seorang khalifah. Karena seorang khalifah Allah itu adalah sosok yang ditugaskan untuk menjaga nilai-nilai rohaniah, nilai-nilai metafisika, nilai-nilai kesucian kehidupan umat manusia, hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan umat manusia, hubungannya dengan tauhid dan hubungannya dengan kemanusiaan. Sehingga perjuangan pada nilai kesucian ini itu bisa diterapkan pada sistem manapun dalam sistem sosial politik masyarakat, tanpa harus membentuk formalitas nilai ini. Sehingga nilai keutamaan ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk formal yang lain, atau dalam konteks kenegaraan pada bentuk-bentuk sistem kenegaraan yang ada, yang berkembang. Sehingga bisa nilai keutamaan ini diterapkan dalam sistem kerajaan, bisa nilai keutamaan ini diterapkan dalam sistem demokrasi, bisa nilai keutamaan ini diterapkan dalam sistem nation state, negara bangsa, bisa diterapkan dalam sistem-sistem yang lain yang terkait dengan kehendak manusia zaman, istilah saya. Tetapi para khalifah, para penerus para nabi yang membawa nilai keutamaan wahyu dan nubuwah, atau membawa nilai keutamaan Islam sebagai agama yang suci, tidak perlu untuk ikut jatuh kepada hal-hal simbolik, jatuh kepada perebutan kekuasaan atas dasar kehendak kuasa. Tidak perlu. Tetapi bagaimana tetap konsisten membangun sistem nilai keutamaan yang mengarah kepada pembebasan dan pencerahan umat manusia dalam sistem apapun. Karena ini hakikat kekhalifahan. Hakikat kekhalifahan yang harus tetap berjalan dalam sistem bentuk sistem apapun. Karenanya makna kekhalifahan yang perlu dikaji bersama itu adalah bagaimana seseorang itu betul-betul mau melakukan transformasi diri, mengarah pada pembebasan, menjaga kearifan, menjaga kesucian, untuk mencapai martabat insan kamil. Dan ini dijelaskan dalam ornamen Kiai Cebulek atau Waliullah Syekh Ahmad Al-Mutamakin, yang itu bisa dibaca pada buku